Apa beda trading binary dengan trading forex? Welcome back di RF Channel on YouTube masih bersama dengan Ryan Filbert RF Channel kolaborasi dengan Okta Investama berjangka okta.id. Pada video kali ini saya mau membahas satu tema yang agak menggelitik saya. Sebenarnya tema ini sudah pernah kita bahas tapi tidak pernah dikompare secara langsung dari trading binary options dengan trading forex. Namun karena pada minggu lalu ada yang berpendapat, saya lupa apakah di Instagram atau di channel YouTube dan saya baca gitu ya kebetulan saya baca dia bilang bahwa eh Mas Ryan ini nggak fair ya kenapa karena yang namanya trading forex sama trading binary kan sama sama-sama buy dan sell juga sama-sama perdagangan dua arah juga tapi kenapa pada trading forex itu didukung sama Mas Ryan tapi untuk trading binary pernah dalam video lain menyatakan lebih baik jangan trading di binary apakah kurang ya bayaran? Wah oh, saya paling seneng nih kalau udah omongannya kurang bayaran ya. karena apa? Banyak klien-klien juga yang masuk ke saya juga banyak yang saya tolakin walaupun berani bayar besar ya karena mungkin kadang nggak sesuai dengan idealisme dan tidak tercapai hal-hal yang sifatnya adalah prinsip maka uang itu di belakang kalau versi saya. So di video kali ini saya akan membahas mengenai apa beda trading binary options dengan forex dan saya juga berikan data-datanya. Semoga buat Anda yang saat ini sedang trading forex dan juga buat Anda yang hari ini sedang melakukan transaksi pada binary options dengan adanya video ini menjadi lebih jelas apa beda keduanya. Dan tentunya video ini setiap hari Senin kita selalu berkolaborasi dengan Okta Investama Berjangka atau okta.id salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diawasi di Indonesia atau diawasi oleh Bappebti. Bila Anda belum pernah melakukan transaksi forex atau ingin mencari broker forex yang kredibel, okta.id bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Kita mulai video kali ini. Pertama, menurut saya binary tidak bisa disebut sebagai trading binary. Loh kok? Kenapa Ryan? Kenapa tidak bisa disebut dengan trading binary? Trading adalah berdagang, alias jual dan beli. Anda artinya ada ada barang yang Anda beli lalu Anda jual, Anda jual dulu barang, baru Anda beli kemudian, manapun yang Anda lakukan secara urutan, tetap ada yang namanya jual beli atau serah menerima serah terima barang. Secara fisik dan tidak fisik itu saya tidak pedulikan, tapi ada sesuatu yang Anda transaksikan di sana. Pada binary options, kita hanya menganalisis dalam X menit ke depan, dalam X detik ke depan, kemudian harga lebih tinggi atau lebih rendah dari posisi harga saat ini. That's it. Ketika dianggap akan naik maka kita akan mengambil call maka ketika turun akan disebut sebagai put. Nah bagi orang awam menjadi salah paham bahwa binary options dia ketik dengan optionsnya saja maka dianggap itu adalah istilah-istilah yang sama dengan yang ada di options reguler. Dimana options reguler itu lebih terkenal di Amerika karena yang memang yang paling jalan adalah options US market e, karena sama-sama menggunakan istilah call dan put dan juga menggunakan istilah-istilah yang ada pada options regular market dan membuat orang berpikir bahwa oh iya ini adalah suatu varian lain dari mana yang namanya options regular uh, atau vanilla options kalau tidak salah namanya seperti itu nah sebenarnya adalah ini sama sekali tidak hanya menggunakan copy paste nama-namanya sehingga membuat orang awam menjadi keselimur atau berpikir bahwa ini adalah diawasi di Amerika dan saya jawab tidak sama sekali Kenapa? Karena call dan put pada binary options itu benar-benar hanya call untuk di atas harga saat ini, put untuk harga di bawah saat ini, di bawah harga saat ini untuk X detik atau X menit ke depan. Berbeda dengan Anda pergi ke options US market di mana satu kondisi call Anda mendapatkan dua pilihan untuk long dan short dan ketika Anda put, Anda juga akan mendapatkan dua pilihan untuk long dan short. Dan ketika Anda gabungkan antara long dan short ini, akan ada banyak sekali strategi. Kalau saya tidak salah berdasarkan The Bible Option Strategy dari buku Guy Cohen, sekitar ada 50-60 strategi yang Anda bisa ciptakan. Dan belum termasuk ketika Anda mengkombinasikan antara strategi pada bind, pada optionsnya, Anda belikan dengan sahamnya. Ini belum Anda masukkan itu ini menjadi sangat banyak strateginya tidak seperti pada binary options yang sangat singkat simpel yaitu hanya beli dan jual seolah-olah tapi sebenarnya adalah hanya long dan put di mana uh, call dan put bukan long dan put tapi call dan put yaitu call bila di atas harga saat ini put bila di bawah harga hari ini jadi tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada jual belinya di sini kenapa karena call itu kan hanya memanggil put adalah menaruh karena mau manggil kita berpikir bahwa ah, ayolah jadi teman saya karena kamu menguntungkan berarti dianggap naik put adalah taruh artinya adalah saya tinggalkan deh karena saya kayaknya ini mau turun jadi hanya istilah seperti itu tidak ada serah terima barang di sini oke okay? binary options di dunia itu di ban dan masuk ke pengaturan perjudian contoh di United Kingdom Awal-awalnya masuk sebagai masuk dalam ranah gambling commission dan sejak tahun 2017 dari 20 binary options firms in di London itu dihilangkan dan Financial Conduct Authority di bagian paling bawah took over regulation of binary options from the gambling commission diambil in December FCA has proposed new rules which would permanently ban the sales jadi depend untuk penjualannya marketing and distribution of binary options to retail customer jadi inti dasarnya adalah di United Kingdom kita ambil inilah dari diregulasi di bawah gambling commission berubah menjadi di band. tidak boleh lagi diperbolehkan dan silahkan anda cari sendiri datanya nanti saya akan kasih tahu wikipedianya tapi anda akan bertanya ketika bicara begini tapi Ryan bukankah forex juga sama juga Kok bisa disebut sama? Karena begini. Karena kalau mau naik kita buy atau long, ketika turun kita sell atau short. Kan sama aja dong dengan binary options. Bedanya cuma kata-kata. Kalau di sini long dan short, di binary options sebut dengan call dan put. Pertama yang namanya call dan put artinya tidak ada hubungan dengan berdagang. Kenapa? Call itu manggil, put adalah taruh. Artinya tidak ada hubungannya dengan kita mengambil barang dan menjual barang. Lebih kepada adalah beranggapan kemana nantinya. Sedangkan secara secara eksplisit de, tertulis dengan jelas. Ketika kita melakukan trading forex, itu yang terjadi adalah posisi adalah buy atau sell, long atau short. Long atau short dalam istilah keuangan itu adalah bagian dari buy dan sell. Sehingga ada yang namanya yang apa yang dibeli dan apa yang dijual. Jadi ketika kita melakukan XAU US dollar, kita buy. Berarti kita membeli XAU terhadap US dollarnya dengan menggunakan US dollar kita. Berarti kita berpikir bahwa dengan kita menyimpan XAU, harga XAU akan naik ketika kita lakukan sell artinya adalah kita menukar XAU dengan dolar. berarti kita berpikir bahwa si emasnya akan turun maka secara otomatis dengan kita mengambil konsep seperti itu kita tahu apa yang sedang kita beli dan apa yang sedang kita jual oke, okay? nah tidak sesederhana itu bila kita mau mempelajari lebih jauh mengenai istilah ini pasar forex, commodity index yang ada di broker forex bergerak berdasarkan suatu pergerakan instrumen lain pertama saya menjelaskan dengan terminologi tadi sekarang saya jelaskan dengan berda, bergerak berdasarkan sesuatu pergerakan instrumen lain makanya disebut dengan derivatif instrumen derivatif instrumen turunannya nah contohnya adalah indeks saham bisa bergerak kalau sahamnya diam menurut anda kita imajinasikan di perdagangan forex anda forex dan komoditi dan indeks anda bisa membeli indeks misalnya di sana indeksnya adalah indeks uh, S&P 500 sekarang kita bilang ya, kalau ternyata kompakan S&P 500, saham-saham di S&P 500 itu e, tidak bergerak Atau pada saat itu diam saja, apakah indeksnya akan bergerak? Tidak Loh kenapa bisa tidak loh, ya kalau lagi libur berarti kan tidak bergerak Secara otomatis indeksnya juga nggak gerak Berarti derivatifnya secara jelas bisa ditunjuk menjadi suatu derivatif akan dari perdagangan suatu instrumen Dan sebaliknya, indeks saham bisa menjadi market sentiment bagi sahamnya loh Coba deh, Anda lihat-lihat. Ketika pada pasar belum bergerak pada malam hari, Anda tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa terjadi namanya adalah uh, market leading uptrend terkait dengan indeks Nasdaq. Loh, kan baru nanti malam sahamnya. Tapi menjadi suatu sentimen bahwa ternyata banyak melakukan apresiasi. Kenapa? Karena ketika indeks yang dibicarakan, kita akan juga relate kepada futures-nya. Jadi arahnya juga ada ke sana. Dan Pasarnya bergerak juga, nanti malam menjadi barometernya juga. Jadi mana lebih dulu kadang-kadang bisa menjadi saling overlapping, seperti itu ini yang membedakan ketika kita berbicara mengenai derivatif instrumen seperti komoditi yang ada anda kenal XAUUSD, XAGUSD yang anda bisa pencet pada, pada broker forex anda ataupun pada indeks-indeks yang ada pada broker anda ataupun pada perdagangan mata uang pada broker forex anda itu bisa terjadi seperti itu saling menjadi derivatif atau bisa menjadi mempengaruhi pasar primernya oke okay. selanjutnya makanya forex itu ada undang-undang di Indonesia yang mengatur jadi ini pasarnya diakui negara yaitu adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Dan pada tanggal 28 November 2002 Bursa berjangka mengeluarkan surat keputusan terkait dengan sistem marginnya Di binary, jelas tidak ada aturan di Indonesia Kalau Anda bicara Indonesia, Anda bilang ini ya oh, Indonesia memang terlambat bikin aturan Betul, setuju, tapi di dunia juga bingung Anda baca deh Wikipedia untuk binary options Di sini Anda akan tahu bagaimana dunia secara negara ke negara bersikap terkait dengan transaksi binary options ini jadi, mari kita pahami soal kata-kata derivatif dan jangka sembung. Saya mau ngomong ya, derivatif dan jangka sembung. Derivatif yaitu seperti perdagangan forex adalah pasar yang muncul akibat ada produk utama jadi perdagangan. Dan produk derivatifnya bisa saja mempengaruhi produk utamanya. Saling bolak-balik, saling berhubungan. Contoh, forex, futures, options, options reguler ya, options reguler atau vanilla options, reksadana atau options US market, reksadana. Coba deh, kenapa ada saham yang turun, saham market cap besar, big cap itu turun. Ternyata di reksadana terjadi redeem besar-besaran. Akibat dari reksadana di-redeem besar-besaran, manajer investasi melakukan penjualan aset-asetnya pada sahamnya. ya secara otomatis sahamnya turun, reksadana nya amblas juga. Makanya kalau saya bilang bahwa reksadana adalah tidak secara langsung menggunakan derivatif karena tidak boleh menggunakan margin, tapi tetap menjadi turunan daripada reksadana saham adalah turunan daripada saham itu sendiri. Nah, sedangkan binary options adalah jaka sambung bawa golok. Nggak nyambung, <guluh> kalau ngomongnya nggak, ng nyambung goblok. <guluh> Karena dengan kita semua menebak 30 detik lagi saham A, komoditi B, kripto C, di mana yang namanya pasar binary itu kan semuanya lengkap ya. Ada saham A, komoditi B, kripto C, mau tidak ma mau naik tidak berpengaruh pada pasar utamanya dan tentu saja sebaliknya. Misalnya, Apakah pengaruhnya ketika naik dan misalnya bisa membuat ketika semua orang melakukan transaksi call pada binary option akan menyebabkan harga sahamnya akan naik dan juga demikian sebaliknya tidak kan jangka pendek 30 detik lagi I don't care about that oke okay? jadi ini adalah pasar yang tidak nyambung oke okay? kita lanjutkan nah selanjutnya saya mau tanya kira-kira kenapa disebut dengan judi bola karena pasar judi bola tidak mempengaruhi pertandingannya. Iya, anda juga bilang, oh, oh jangan salah lupa karena begitu besarnya pasar judi untuk memenangkan si B maka si B yang jadi kalah bisa kayak gitu. Iya kalau pertandingan kayak gitu namanya udah bukan eh, bukannya match kan, udah bukan pertandingan tapi namanya pertandingan yang diatur. Ya berarti itu bukan pertandingan namanya sandiwara betul nggak? Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai match yang benar maka tim A tim B mau dalam kejadian apapun pasar judi tidak bisa mempengaruhi kemenangan tim A dan tim B betul nggak? Apakah jumlah penalti yang ada di dalam pasar perjudian mempengaruhi jumlah penalti pada pertandingan sebenarnya? Coba corner kick, over under. Oh, karena ternyata banyak yang milih over, maka pertandingan itu tadinya cuman uh, golnya satu, dua, menjadi lima, tujuh, misalnya gitu. Jadi over, apa iya? Kan tidak. Nah, itulah dasar daripada perjudian, suatu hal yang tidak nyambung tapi dijadikan suatu landasan. Berarti, jaga sambungan. Nah. Binary options adalah tebak-tebakan dengan menggunakan pergerakan harga saham, indeks, komoditi, dan kripto. Dan if you are guessing, tebak-tebakan, sebenarnya sudah pasti you are gambling. Apapun itu, mau di indeks, komoditi, kripto, saham, itu seperti itu. Tetap saja menjadi suatu gambling. Tapi pasarnya benar-benar pasar gambling juga. Karena nggak ada kenyambungan seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya bahas dari commission method. Broker forex mendapatkan pendapatan dari besaran transaksi lot yang ditransaksikan. Oh, sekian, kamu akan mendapatkan komisi sekian. Per satu lot akan mendapatkan komisi sekian. Sedangkan broker binary mendapatkan pendapatan dari besaran loss pelakunya yang ditransaksikan. Loh, Ren kok tahu? Oh, ada banyak broker binary yang menghubungi saya. Saya mau dikasih 80% dari loss. 80% dari loss orang yang transaksi under saya. Coba bayangkan, Artinya dari revenue modelnya kita bisa membaca bagaimana mereka melakukan treatment kepada para pelakunya. Kalau misalnya broker forex dengan mendapatkan lot, bayangkan kalau ternyata ada satu orang yang baru daftar, baru transaksi satu lot dan ternyata sudah bangkrut, berarti nggak belum tentu dia akan datang yang kedua dong. Tidak ada satisfaction garantinya kan, benar ga? Berarti secara otomatis dia akan berusaha untuk mengedukasi si tradernya untuk bisa sering untung dan sering melakukan transaksi dong. Kalau dia cuma transaksi satu kali transaksi, dia tidak akan lebih untung dibandingkan seorang trader yang melakukan seribu transaksi, benar nggak? Karena dibayar berdasarkan lot of transaction yang muncul. Tapi sekarang kalau bicara mengenai broker binary, di mana dia mendapatkan uang dari orang yang kalah, mendapatkan pendapatan revenue streamnya dari orang yang kalah, berarti dia sebenarnya dari awal orang itu datang sudah berharap kekalahan dari si pelaku itu kan? Oke, okay, Anda sudah tahu dari commission methodnya Anda sudah tahu revenue streamnya, revenue modelnya Kita juga tahu bagaimana dia akan men-treatment daripada user dan kliennya Oke, okay, lanjut Ada orang yang menyanggah, Pak tapi market itu bisa dianalisa loh Dengan analis teknikal yang jago, yang oke, okay, yang confident Ryan Mabego aja nggak bisa melakukan analisis teknikal yang benar gitu Padahal gue baru 17 tahun analisis teknikal Maka bisa kita analisa sehingga binary options itu dimungkinkan Beda dengan judi sport, Pak kalau judi bola itu tidak bisa dianalisa. Kata siapa judi bola juga ada dianalisa. Malah hari ini sudah dihitung. Oh energinya sudah stamina nya pertandingan berapa kali. Oh tendangannya ini berapa kali. Semua bisa dianalisa seperti itu. Tapi pada prinsip dasarnya. Kalau saya nggak ngomong mengenai judi bola dengan dianalisa menggunakan metode kayak tadi tuh ya. Jawabannya dalam waktu pendek market cenderung bergerak random. Artinya 30 detik ke depan Anda, 1 menit ke depan Anda, itu Anda cenderung tebak-tebakan siapapun yang melakukan transaksi tersebut akan cenderung lebih besar tebak-tebakannya dan ini sudah dibuktikan dengan metode dengan teori penerima Nobel bernama Eugene Fama market random walk teori dan selain pendapat tersebut trading seperti forex ketika kita salah kita bisa melakukan averaging down kita bisa melakukan locking buy dan sell dibeli barengan kalau broker yang mengizinkan atau melakukan multiple close buy jadi seolah-olah ditiadakan satu transaksinya untuk naik transaksi yang atas. Binary tidak bisa. Apa yang Anda akan lakukan? Oh Pak, kita bisa melakukan asuransi atau garansi. Loh gimana namanya melakukan asuransi dan garansi? Itu bukan strategi trading. Strategi trading tidak ada namanya asuransi. Strategi trading itu adalah locking, averaging down, averaging up, lakukan penjualan bertahap, pembelian bertahap. Itu adalah strategi dollar cost average, lamsam. Itu adalah strategi trading yang kita tahu, yang kita pahami. Nah, dan dengan tenggat waktu yang ditentukan, 30 detik ke depan, hanya satu menit ke depan, gak ada perpanjangan. Pergerakan harga benar-benar menjadi totally random. Random karena jangka pendek, random karena ketika kita lakukan, kita di cap dengan mengenai tenggat waktunya. Jangka pendek itu sudah menjadi salah satu ciri kita kemungkinan tebak-tebakan. Ditambah jangka pendek dan dikasih tenggat waktu, itu menjadi totally random menurut saya. Jadi, apa yang membedakan antara trading forex dengan binary transaction? Saya tidak bilang trading binary karena transaction pada binary market, binary options market itu jauh berbeda. Karena ada suatu hubungan antara pasar derivatif pada instrumen transaksi perdagangan berjangka dengan primary marketnya dan bisa saling saling mempengaruhi tapi pada binary itu seperti judi bola di mana kita tidak pernah bisa mempengaruhi corner kick karena banyakkan orang yang memilih corner kick 10 kali dibandingkan uh, over under atau tebak skor pertandingan. Ini adalah market tebak-tebakan di mana market tebak-tebakannya menggunakan landasan pergerakan harga saham, harga indeks, harga kripto, harga komoditi. That's it menurut saya. Jadi Semoga Anda bisa membedakan dengan baik. Tanpa bermaksud, saya kenapa mendukung nanti? Saya juga dukung. Ada salah satu keluarga saya yang uh, gambling for living. Tapi karena channel ini dibuat bukan untuk mengedukasi gambler. Sehingga ya, tidak masuk ke dalam ranah ini untuk mengedukasi mengenai uh, binary options. Jadi, mohon maaf gitu ya. Mungkin kalau nanti saya berminat untuk bikin channel judi ya. Mungkin itu kita akan bahas bagaimana cara melakukan channel judi. Bagaimana cara melakukan judi dengan baik? misal gitu ya, punya alam mental yang baik gitu ya atau apapun gitu ya ya tapi saya bukan expert di sana trading pun saya juga sebagai seorang pemula masih belajar sampai hari ini sudah 17 tahun masih belajar juga ya semoga itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat atas sharing kita kali ini mengenai trading pada forex dengan transaction pada binary options dan semoga bisa memberikan jawaban bagi anda yang tengah melakukan transaksi keduanya dan bingung atas dua hal ini ya semoga itu bisa menjadi lebih membuat Anda punya penilaian kedepannya dari saya Ryan Filbert dan juga Okta Invest sama berjangka Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan benar-benar care terhadap Anda untuk mau mengedukasi buktinya setiap Senin edukasi di Okta.id Okta mengedukasi edukasi di RF Channel setiap Rabu kita ada live trading, kurang apa lagi sehingga anda tahu yang mana yang menginginkan anda melakukan trading dengan konsisten dan long lasting kenapa? karena seti dia mendapatkan sesuatu karena anda sering transaksi lotnya anda dap dia dapat komisi jadi dari situ anda tahu revenue stream dari setiap broker forex semoga bermanfaat buka akun sekarang juga di OKTA.id dari saya Ryan Filbert dan juga RF channel on YouTube salam investasi untuk Indonesia halo Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan dan bisnis bersama saya Ryan Filbert dan tim. At nomor WhatsApp saya di 0895 07080789 0895 07080789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 382 6187. Sekali lagi, 0852 382 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.